gabung sama banyak sekali, kayak 34 kali lumayan, meskipun 34 kali aja guys. Terus lanjut selama satu terakhir kamu telah menjalankan kehendak perintisan dan mengungkap perjalanan lintasi galaksi. Kita meninggalkan namamu tempat banyak, oke. Okay. Kena kuning. Mari kita lihat teman-teman siapa yang meminjam akunku. 44 karakter. Singkatku adalah 34 deh. Tamu itu 27 ya? Oh 24. Tamu. Karakter yang paling sering dikerahkan setiap bulan 2023 2024, 2023. Mari kita akhir tahun 2023 ya. Bulan 12. Bro-nya. Bulan 11, bro-nya again. Bulan 10, bro-nya again. Bulan 9, Luocha. Bulan 8, Luocha again. Luocha lagi. Waduh, King Yuan. King Yuan 26 kali, Bung. Dan MC ini bos, awal-awal bos. Bulan 1 Bulan Mei. Alamak, DPS ku gak ada ya. Support semua ya. Balik untuk melihat karakter bulannya. Yang paling enak 3961 kali. Kayaknya bro-nya deh. Bro-nya, Bung. Wes, iya dong, bro-nya dong sebelum Sparkle. Patung lah benar langkah Hartel. Oke, 26. 8470 kali pertemuan, buset. Weh. Powernya banyak dipakai di Cavern of Corrosion. Oh, Echo of War dikit. Jarang bet. Oh, misalkan kalau sebanyak 2600. Ya, cari itu buku talent. Oke. Cuman lancarkan serangan matikan 7 juta, Bung. Aduh. Ya sampai 10 juta ya, apa 10 juta.
kan Simulated Universe sebanyak 172 kali. Oh, SU. Dunia 6 lah, paling banyak. Iya, tertarik sekali. Terus suka menjadi pet hunter enggak? Ah, pet hunter pertama kali. Mengumpulkan 3346 kosmik, anjay. Oh, benda langka yang sering kutemukan ya. Menambah Eidolon. Kamu berapa ya, sih? 7 juta. Event yang sering kulihat, event yang sering kulihat kode cheat sih. Ya. Mengastik low stage 5. Berhasil mengasih kesuntan 5 menjelajahi. Oh, progression. Tier 8 ya. Harusnya sih 12 sih udah kelar. Oh, ini Memory of Chaos. Rekor tinggi 12, Power Bintang 542, dikerahkan Tingyun Super Third Best. Ini Perfection. Memang the best ini Ron Mei Break Effect. Oh, ini event-event ya. Udah clear semua. Belo. Sampah. Waduh. Apaan trotter yang lolos? Pemburu trotter. Dikit, guys. Paling 219. Oh, 209. Saya tidak tega membunuh babi ya. Ahem. Plus koin emas. Oke. Shanzo. Mainnya suasana lofu, suasana makanmu, kamu harap lagi. Set juga menonton penunjukan. Kamu bilang aku pernah. Maka Shanzo aja namanya. Oke. Kamu telah menghabiskan total 620 bahan konsumsi. Di antaranya favoritku apa ya, lupa. Snack kayaknya ya. Oh iya benar, snack. Tetapi juga menarik. Oh, Crystal Jet. Kali datang sama aku lagi ya. Ini dia Penacony Golden Hour kali 15. Oh, ini Golden Hour. Ya, ada beberapa yang belum selesai sih. Ada beberapa yang belum ku explore. Atas 13 kredit. Oh, dikit semua bedanya. Ini kenapa sama nih? Menerima, mungkin karena aku sering beli battle pass kali ya. Mungkin yang paling banyak kali ini. Hah? Apa bedanya ini? Oh, beda 1 juta. Oke. Okay. Oh, bukan salah angka. IPC, dia boleh biasa. Weh. Pilihan menyaksikan hasil dari pilihan tersebut. Petualangan. Kafka.
Sebekenan. Weh. Berjuang terus, terus melangkah, guys. Inilah akhir perintisan. Pipip. Skor. Tereteng. Dan 63. 63 doang, guys. Alamak, tidak tidak 100 ini. Aduh. Di raport ini kayaknya dapat nilai nilai C ini. Wae, 1000. Saya menantikan pertarungan depan. Ayo. Asik. 7. Oke, cuma aktif ya. Woi. Cuma hari aktif sisi 1 hari ini. Kayaknya hari ini belum login. Faktor dikalahkan, faktor dimiliki 44 dari 46. Kredit 121, karakter paling sering dikerahkan. Pro-nya damage tertinggi, Jing Liu yang support terbanyak. Makasih yang udah pakai Jing Liu saya, makasih banyak. 4 juta dari Jing Liu, makasih banyak. Makasih ya guys, aku terharu guys. Salah, oke, disitu power. Echo War. Sementara di universe. Ini yang pengen saya kumpulkan. Bonus room 8. Oke. Cuma 12, jumlah dikerahkan 315. Oke. Kita save dulu.